Assalamualaikum teman-teman sahabat Mamamai. Kembali lagi di channel Mamamai. Nah, sekarang kita akan meliput kegiatan saya sebelum berangkat kerja, yaitu menginap dulu di Hotel Teras Kita Cawang by Da Farm. Kebetulan saya dapat kamar 1408, berarti di lantai 14. Ayo kita cek kamarnya bagaimana ya. Jadi sebelum bekerja itu, kami pekerja offshore itu standby dulu di sini untuk di karantina. Jadi tidak bisa kemana-mana ya, tidak bisa keluyuran. Ya, kami hanya stay di sini dan pada hari keberangkatan langsung berangkat deh dari sini ke Bandara Udara Pondok Cabe. Akhirnya ketemu juga ya sahabat Mamamai, kamar paling pojok ini. Ayo aja kita intip yuk. Rasa-rasanya beda nih dengan kamar yang lain nih. Ternyata benar berbeda dengan kamar yang seperti biasanya. Kamar yang saya tempati ini 1408 lebih besar loh. Kayak VIP lah ini. Oke lah, kita cek ya teman-teman sahabat Mamamai. Ini freezernya. Apa saja sih fasilitas di kamar ini? TV-nya juga beda sekali teman-teman, lebih besar. Ini kayaknya dapat kamar VIP nih. Kami semua menginap di sini di hari Rabu, kemudian check out pada hari Jumat pagi sekitar jam 2 untuk mulai berangkat kerja. Dari sini bisa melihat pemandangan dari atas hotel teman-teman. Ini pemandangan kota Jakarta, lumayan bagus loh kalau dari sini. Kemudian di pintu ini ada emergency rutenya jika ada keadaan darurat. Selanjutnya ini pemandangan di jendela samping kasur ya teman-teman sahabat Mamamai. Wah, bagus sekali ya kota Jakarta. Kalau dilihat dari sini, gak macet juga loh. Sekarang Jakarta sudah bagus.
Kemudian ini fasilitas bathroomnya, ada ini wastafelnya, dan di peralatan untuk sampo, sabun dan lain-lain. Kemudian klosetnya. Dan yang paling penting yaitu showernya untuk mandi, teman-teman. Sepertinya itu saja review dari saya. Mohon bantuannya untuk teman-teman, sahabat rumah mamai, untuk subscribe, like, comment, and share video ini ya teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.